Halo semua teman bonsai. Nah, kali ini kita berburu lagi ya. Dan ini di depan saya ini bakalan bahan bonsai lempeni ya. Kemarin ini sudah dapat disurvei, kemudian hari ini baru sempat dan hari ini kita dongkel ya. Nah, untuk tampilan bonggolnya seperti ini ya, semeton bonsai. Ini ukurannya cukup besar dan mungkin ukuran XL ya. Nah, ini tepat di tebing kayak gini ya, jadi mudah untuk didongkel. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi permintaan teman-teman ya, atau request dari teman-teman pecinta bonsai atau semeton bonsai yang kemarin minta dibuatkan video bonsai lempeni ya. Jadi untuk ciri-cirinya seperti ini semeton. Nah, ini bisa berbuah ya, dan buahnya, nah ini karena kebetulan nggak berbuah jadi nggak bisa ya nunjukin buahnya. Nah, ini ada satu ya. Nah, untuk buahnya seperti ini ya, warnanya masih yang masih muda, ada yang mulai dari berwarna hijau, kemudian merah, dan kalau sudah matang berwarna hitam ya. Ini semeton. Ini masih di mendongkel kali ini saya bersama kakak saya ya. Ini brother Sile nih. Ini untuk tampilan bonggolnya seperti ini. Dan semoga buat teman-teman yang request kemarin ya bisa menyimak video kali ini. Ini khusus saya buatkan untuk teman-teman ada yang request kemarin ya. Oke. Bagaimana sih tampilan keseluruhan dari bahan bonsai lempeni ini? Jadi tetap ya, saksikan proses pendongkelannya. Gimana bro akarnya? Akarnya ini padat bro. Wah, katanya ini agak sulit nih ya. Akarnya kayak padat nih. Oke, kita lihat proses pendongkelannya. Hidup ya, Teh. Oh, hidup nih, hidup. Udah radu nah. Tak nih, cuman oh. Cuman lad mah. Nah, ini bonggolnya semeton. Ini ya. Tuh kalian bisa lihat. Akar utamanya sangat-sangat besar ya. Ini kalau ada akar serabut tuh ya, bro. Mas ternyata company. Tuh sakannya. Ini tadi nih. Nah, buat teman-teman pecinta bonsai, sebenarnya bahan bonsai lempeni seperti ini jarang dibuat bonsai ya. Tapi karena kemarin ada yang request dan kebetulan saya menemukan bahan bonsai lempeni ini yang berukuran jumbo ya, bisa dibilang jumbo karena ini mungkin berapa ini diameternya ya, bro? Sebesar badan saya ini. Nah, untuk akarnya besar-besar seperti ini dan jarang ada akar serabut ya. Nah, ini mungkin ini tampilan akar serabutnya seperti ini ya. Wih, pancernya dong. Gendul besar. Wih, berapa kan?
Oke semeton, ini masih proses pemotongan akar ya. Ini akar-akar besar ini. Ini ada dua akar besar yang saya potong, jadi agak sulit ya, karena ciri-ciri dari bonsai lempeni ini batangnya atau akarnya cukup keras ya. Nah ini dari segi perantingan memang tidak terlalu rapat ya, artinya sangat jarang. Tapi dari segi batang kalau sudah tua cukup keras ya. Ini kalian bisa lihat. Nah ini ya, sangat lumayan keras lah. Kemudian dari segi daun juga cukup menarik. Asik, akhirnya terangkat semeton. Nah ini ya ukurannya. Untuk masih panjang-panjang ya rantingnya. Nanti kita bersihkan, kita potong-potong sesuaikan dengan ukurannya. Oke. Nak kini ya kaku. Nak nak. Ini yang tinggal itu. Apa yang berkelas itu? Terang berdiri. Apa mana tuh singapur? Tadi itu ya. Maknya berarti. Nah. Nah ini ya semeton bonsai, ini hasil akhirnya. Nah dan ini tampak depannya seperti ini ya. Ini pemotongan rantingnya sudah final dan memang seperti ini ya. Tinggal kita pulang dan tanam. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga